Tutorial cara gosok dodos ya. Caranya di putar, digosok ke depan ke belakang. Jadi jika matanya terasa kasar, berarti itu tanda-tandanya sudah tajam, dodosnya sudah bisa siap digunakan. Jika matanya masih terasa halus, itu belum tajam. Di sini sangat mudah untuk menggosok dodos, cukup kita batu gosok sama air, sedikit air itu. Banyak kali itu kan. Kayak momon. Paket 40 giga mak, sampai sebulan pantai upload video di YouTube lah. Kan mana sih tak nonton? Saya nonton tua. Ini belum tembus lah. Itu baru biasa dodosnya, ini tahap percobaan ini. Ini pelepah yang agak keras karena jarang dipupuk ini. Maklum, sawit pribadi kurang biayanya ini untuk memupuk. Karena harga pupuk sekarang sangat mahal. Ini dia sudah berpengalaman, tahu aturan panen dan tahu jaga pelepah ini, jaga songgok buah. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.